Di pekan ke-7, Persib Bandung akan menghadapi tuan rumah Persebaya Surabaya. Kedatangan bus yang mengangkut para pemain Persib Bandung akan terbang menuju Surabaya melalui Bandara Kertajati, Majalengka, Jawa Barat. Terlihat Boboto dan juga karyawan Bandara Kertajati beramai-ramai mengabaikan momen tersebut dengan berfoto bersama para pemain Persib. Sementara pemain Persib juga merasa senang dengan adanya penyambutan Boboto yang begitu antusias dan mendukung jalannya laga tersebut. Maung Bandung ini memboyong 20 pemain untuk menjalani laga yang akan digelar di Stasiun Gelora Bung Tomo. Dalam rombongan itu, ada dua nama pemain yang sebelumnya dikabarkan cedera ikut dibawa, yaitu Esteban Vicara dan bek Ahmad Jufrianto. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspendi, Tribrata TV, salam Tribrata.